Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid Cikgu Zawatil sekalian. Hari ini kita akan mengkaji satu lagi faktor yang akan mempengaruhi rintangan, iaitu luas kerata rentas dawai. Sebelum kita memulakan eksperimen, mari kita kenal pasti apakah tujuan, inference dan hipotesis bagi eksperimen ini. Tujuan eksperimen yang akan kita jalankan adalah mengkaji hubungan antara luas keratan rentas dawai dengan rintangan dawai. Seterusnya, apakah inference bagi eksperimen ini? Ya, betul. Inference bagi eksperimen ini adalah luas keratan rentas dawai mempengaruhi rintangan dawai. Hipotesis bagi eksperimen ini pula adalah semakin bertambah luas keratan rentas dawai, semakin berkurang rintangan suatu dawai. Bagi eksperimen ini, pemoleh ubah yang dimanipulasikan adalah luas keratan rentas dawai, manakala pemoleh ubah bergerak balas pula adalah rintangan dawai, dan pemoleh ubah yang dimalarkan adalah panjang dawai, kerintangan dawai dan suhu dawai. Seterusnya, kita lihat pula pada radas dan bahan yang diperlukan bagi eksperimen ini, iaitu 2 sel kering 1.5 volt, pemegang sel, Swiss, dawai konstanten SWG22, SWG24, SWG26, SWG28 dan SWG30 dengan panjang 30 cm setiap satu. Seterusnya, dawai penyambung, pembaris meter, ammeter, voltmeter dan rheostat. Anak-anak pelajar, susunan radas dan bahan bagi menjalankan eksperimen ini adalah seperti berikut. Bateri disambung kepada Swiss, Swiss disambung kepada ammeter secara sesiri, manakala voltmeter disambung secara selari dengan dawai konstanten. Apakah langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa membuat sambungan ini? Pastikan susunan radas adalah betul dan litar dipasang dengan ketat supaya litar lengkap. Setelah menyusun alat radas dan bahan, langkah pertama adalah sambungkan seutas dawai konstanten SWG22 dengan panjang 25.0 cm di antara P dan Q. Langkah kedua, hidupkan Swiss. Dan laraskan rheostat sehingga arus yang mengalir dan litar adalah 0.5 ampere. Rekodkan nilai beza keupayaan V yang merentasi dawai dalam jadual. Ulang eksperimen ini dengan dawai konstanten yang berbeza, iaitu SWG24, SWG26, SWG28 dan SWG30. Berdasarkan diameter yang diberi dalam jadual, murid-murid perlu menghitung luas kerata rentas dawai menggunakan formula A sama dengan pi D per 2 kuasa 2. Jadi kita masukkan nilai yang telah kita dapat daripada eksperimen. Okey, pi D kita gantikan dengan 0.711 per 2 kuasa 2 dan kita akan dapat luas kerata rentas 0.397 meter kuasa 2. Dan rintangan menggunakan formula R sama dengan V per I. Nilai V 0.18 bahagi 0.5 dan kita akan dapat 0.36 ohm. Hasil daripada eksperimen yang telah kita jalankan, kita telah memperoleh data seperti yang dipaparkan dalam jadual. Setelah diplotkan semua titik,
graf R melawan A yang diperoleh adalah seperti berikut. Jadi, anak-anak pelajar, apa maksud bentuk graf tersebut? Ini menunjukkan rintangan dawai berkurang apabila luas kerata rentas dawai bertambah dengan syarat suhu dawai adalah tetap. Tapi jika kita plotkan graf R melawan 1 per A, graf garis lurus melalui titik asalan diperoleh seperti dalam rajah. Ini menunjukkan rintangan berkadar terus dengan 1 per A. Daripada data dan graf, kesimpulannya semakin bertambah luas keratan rentas dawai, semakin berkurang rintangan dawai. Jadi, hipotesis diterima. Cikgu berharap agar anak-anak pelajar akan mendapat manfaat daripada perkongsian video amali cikgu pada kali ini. Selamat belajar dan sekian terima kasih.